Hai, assalamualaikum semua. Kembali ke channel Jamal Motion Official. Kali ni saya nak buat satu unboxing untuk Apple 12 Pro Max yang baru saya terima hari ni. Sebenarnya iPhone ni saya dah order 2 bulan lepas, daripada bulan November tahun lepas, tengah bulan November tahun lepas, dan tengah bulan Januari hari ni baru saya terima, disebabkan order yang terlalu pack dekat Celcom. Saya beli di Celcom, bukan beli di iPhone dealer macam machine apa semua. So saya beli di Celcom dengan package Celcom. So nanti saya boleh cerita sikit lah, ataupun the next video saya boleh cerita sikit macam mana next apa dia punya package untuk Celcom. So tunggu 2 bulan guys, 2 bulan. Tetapi dia punya frust dia dekat color yang saya terima. Saya terpaksa terima jugalah apa yang saya order, color lain. Dan saya terima color lain sebab yang apa yang saya request tu dia masih tak sampai color tu. So color apa nanti saya ceritakan. So kita tengok dulu. Nervous kan sebab baru terima. So dah bergila nak buka. Okay, kita tengok color apa yang saya beli. Okay, ciao. Unboxing phone dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wow, nervous gila. So untuk iPhone ni, untuk pengetahuan semua, dia ada 4 color. So 4 color, 2 color terbaru, which is Pacific Blue, dan satu lagi which is Gold. Tapi yang Pacific Blue paling cantik, yang macam watch saya sebelum ni ada, kalau you all boleh tengok saya punya apa YouTube ni sebelum ni, ada Pacific Blue. So yang ni macam saya cakap tadi, saya tunggu warna Pacific Blue dan atau Pacific Blue atau Gold. Tapi dua-dua tak ada stock. So yang ada hanya color graphite. Okay, tapi saya tengok macam cantik tak. So kita tengok graphite macam mana color dia. Sementara kita nak buka ni, sebenarnya guys saya ada dua pilihan nak beli barang. Dua pilihan sebenarnya, saya dalam dilema. Satu, saya nak beli iPhone, dan satu lagi saya nak beli drone Pro 2, Mavic Air Pro 2. Tapi saya beli iPhone lah, sebab takkan nak beli dua-dua kan. Dua-dua dah mungkin pergi belah-belah ribu lah, 11,000, 12,000 kan. Saya pilih iPhone sebab saya rasa lagi banyak guna. Sebab drone tu just beli and then pakai waktu kita pergi travelling. And then satu lagi, which is saya dah memang ada drone, tapi basic punya drone, Mavic Mini. So pakai je lah yang dulu, yang tu dulu. So yang ni saya beli baru.
kita tengok dia punya cutting dia. Okey. So cutting dia grafite kan, yang ni grafite kan. Memang marvelous juga, marvelous. Okey. So ini feeling yang betul-betul siapa selalu beli barang iPhone ataupun telefon iPhone, dia punya feeling ni yang yang orang nak rasa. Okey. Dia punya feeling bila buka. Yes. Wow. So kalau beli second tak dapat lah, beli baru saja. Sebab iPhone kan harga dia which is memang mahal sikit. So bila mahal ni, dia nak buka tu rasa macam nervous ada, gembira ada, seronok ada, menyesal ada, pening ada sebab pakai banyak duit. So macam-macam, dia bercampur semua sekali. Nak pula kalau beli untuk orang lah kan, bercampur dua phone dalam sebulan, lagi pening guys. Pening. Okay. Ini graphite punya punya color. So mungkin you all tak berapa nampak dia punya, dia punya apa, dia punya reality dia punya color. You all boleh pergi kat mana-mana machine, kedai machine ataupun Selcom atau mana-mana dealer yang jual iPhone. Pada saya, personally, which is quite cantik, tak berapa mengecewakan. So, okay, cantik. Okay. So, okay, berkenaan cutting cutting dia ataupun design iPhone 12 ni, dia back to basic, back to apa orang cakap, dia punya iconic yang dulu dekat 4S dan 5S punya pattern. Dia tak bulat eh, dia berpetak sikit. So grip dia lagi sedap, pakai lagi sedap. So kalau yang 6, 7 atau 8 dia bulat sikit. So bila bulat ni dia licin. So sebenarnya dulu waktu iPhone dah tukar dia punya pattern dia daripada segi ni, sebab segi ni kepada bulat, saya rasa macam frust sikit lah sebab tak sedap nak pegang. Sekarang ni dia back pada dulu punya pattern, so which is cantik lah. So kita onkan kita onkan dia punya. Okay, dah. Halo, dia cakap halo. So, siapa-siapa penggemar iPhone, kalau tak ada duit, simpan duit, berjimat. Saya rasa iPhone 12 which is 12 Pro Max which is puas hati untuk dipakai. Especially siapa yang penggemar kamera, penggemar nak buat video, nak ambil gambar tak kira lah wide ke landscape ke ataupun apa dipanggil yang yang dekat tu apa dipanggil, you all cari sendiri lah. So memang puas hati kalau you all tengok dekat YouTube mana-mana orang buat review. So kat situ boleh tengok lebih detail lah dia punya review dia punya kelebihan dia, semua dekat sana. So saya nak cerita lebih detail, saya tak pandai sangat dengan dia punya ni kan. So apa yang saya tahu, apa yang saya boleh rasa, because sebelum ni saya dah pakai web saya punya iPhone 12 Pro Max. So memang banyak perbezaan, memang puas hati. Okay, so nampaknya saya tak boleh tidur malam ni, dah dapat iPhone yang saya tunggu 2 bulan lebih. So kita tengok, kita letak dulu. Dan satu lagi apa yang saya boleh bagi tahu, telefon iPhone sekarang ni just bagi dua benda saja. Dia tak bagi macam dulu ada earphone, ada apa? Earphone, ada kepala plug tu. So just bagi kabel saja. Lightning dengan kabel C. Type C ya. Eh? Ada pin dan stiker pun satu saja dia bagi. Dan
ni pin untuk yang the rest is which is manual. So itu saja. Sebenarnya ini unboxing ni, bukan review eh. Ini unboxing. Sorry. Kalau you all rasa confused, saya pun dah confused lah. Okay. So untuk review mungkin saya akan buat comparison in term of color. Okay. Color dari segi apa yang saya pakai dengan what saya pakai, graphite dengan apa tadi? Pacific blue. Okay. So thank you kerana follow saya punya apa unboxing ataupun tengok saya punya unboxing. So itu saja daripada saya. So excited, so tak boleh nak tidur, rasa tak nak tidur, nak tengok je pun malam ni. Okay, bye bye.